Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Cicat Pedesaan. Dan kali ini saya sedang mengunjungi tempat wisata yang berada di wilayah Pajampangan ya. Ini adalah namanya Pantai Karangbolong. Di sini seperti ini Pantai Karangbolong. Ini tempatnya enak. Ini tempat-tempat untuk mengambil lobster. Mungkin nelayan lobster di sini spesialis di sini kalau mau lobster di sini ya. Nah, kita akan turun ke bawah melihat karang-karangnya. Dan ini dia. Ombaknya begitu besar. Di sini sangat menyeramkan juga. Ombaknya besar, karang-karangnya tinggi, selalu berhati-hati kalau mengunjungi tempat sini ya. Lihat, ini tempat-tempat untuk ngambil lobster ya. Untuk mengambil lobster di sini seperti ini, sana. Dan lihat, ini dia karang-karangnya ya, indah. Dan juga lihat ombaknya, ombaknya begitu ganas, harus selalu berhati-hati. Sana orang bisa lewat dan bisa pergi ke pulau yang ini, ke Nusa yang ini nih. Lihat ombaknya, gitu tinggi. Bagoan lain lempang, ini namanya aja pikir curang. Lihat ombaknya, ganas sekali. Ya, seperti inilah Pantai Karangbolong. Dan di atasnya itu adalah tempat berkemah. Enak sekali untuk berkemah. Oke. Tapi masih kena aktif sudah burung. Ini harus berhati-hati kalau ke sini ya. Lihat ombaknya. Allahu Akbar. Dan di sini bisa kita lihat ada para nelayan yang terapung di atas ban. Namun di kamera tidak terlihat. Dia sedang mengambil lobster, nelayan lobster yang menggunakan ban. Ini sangat perjuangan yang sangat sangat berbahaya ya, sangat-sangat ekstrim. Para nelayan itu mencari nafkah di atas ombak-ombak yang begitu besar. Sementara kita hanya tidak bersyukur ya atas nikmat-nikmat yang kita rasakan. Kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita masing-masing, dengan prosesi masing-masing. Saya begitu salut dengan para nelayan itu di atas ombak yang begitu besar mencari nafkah. Mungkin di kamera tidak terlihat, tapi di sana itu banyak sekali nelayan-nelayan yang menggunakan ban. Dia sedang mencari lobster ya. Oke, kita lanjut ke tempat lain.